Halo, selamat sore. Kembali lagi sama kita, sama saya dan Koko ya. Nih, Brahmini Kite alias Lang Bondol ya. Ini masih juvenil nih, masih remaja dia. Nah, kalau kemarin kita coba pakai stik kayu juga ya. Stik kayu kita lempar ke tanah, ke daerah yang agak jauh. Terus Koko ambil, dia bawa balik lagi ke sini ya. Nah, untuk kali ini kita agak sedikit beda nih. Kita mau coba lempar ke udara stiknya ya. Jadi nanti pertama-tama Koko akan terbang dulu. Kita suruh dia terbang dulu. Dia terbang, dia akan muter. Nah, terus dia akan nyamperin trainernya. Terus pas dia mau nyamperin kita lempar ke udara stiknya ya. Kita lihat dia bisa nggak ya nangkep stik ini di udara. Terus dia bawa putar lagi, terus dia bawa balik lagi ke blok sini ya. Nah, kita coba serangan di udara nih kali ini. Air attack. Mudah-mudahan berhasil. Doain Koko. Good luck. Percobaan pertama ya. Stiknya kita lempar ke atas. Koko ambil di udara ya. Pas di udara dia akan ambil. Pertama berhasil ya. Nih kita lihat ya. Stiknya yang kita lempar pas dia di udara tadi, dia bawa lagi ke sini ya. Memang agak jauh tadi pertama dia muternya. Oke, setelah kita panggil dia balik bawa ini ke sini ya. Oke, percobaan pertama berhasil. Kita coba lagi ya untuk yang kedua ya. Nah, ini stiknya ya. Nanti Koko akan terbang duluan, terus dia balik lagi ke kita lempar. Pas dia di udara, dia akan tangkap di udara. Terus dia bawa balik lagi ke kita ya. Bawa balik lagi ke glove. Oke, lihat ya. Percobaan kedua ya, berhasil air attack ya. Ini ya sticknya, dia bawa balik. Oke, siap. Oke, ini kita coba untuk percobaan ketiga ya, percobaan terakhir nih. Ini sticknya masih sama kayak tadi. Nanti Koko akan terbang duluan, nyamperin kita, terus kita lempar pas dia di udara, dia akan ambil sticknya ya, terus bawa balik lagi ke sini. Kita coba ya, stick yang terakhir. Latihan air attack udah ya. Nah, sekian dulu dari kita untuk latihan kita hari ini. Tunggu video kita selanjutnya. Rencananya selanjutnya kita akan air attack lagi dengan angle kamera mungkin yang lebih baik ya daripada yang hari ini ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bantu. Semoga bermanfaat. Tujuannya latihan hari ini adalah pertama untuk melatih ketangkasan dia ya. Untuk melatih ketangkasan dia menangkap target ya. Target yang bergerak. Kalau kemarin kita lempar ke tanah, targetnya tidak bergerak ya. Dia udah bisa, terus kita naikin levelnya ke target yang bergerak, yaitu dengan kita lempar sticknya tadi ke udara ya. Otomatis akan meningkatkan ketangkasan dia gitu. Bisa menangkap target yang bergerak di udara. Nah, kedua ialah untuk memantapkan kepatuhan dia ya. Nah, untuk memantapkan kepatuhan dia terhadap trainernya. Saat dia tangkap sticknya di udara, dia nggak kabur gitu. Dia muter-muter, dia nggak kabur, dan tetap balik bawa sticknya tadi, bawa targetnya tadi ke trainernya lagi gitu. Nah, semoga nanti suatu hari dia bisa menangkap target yang benar-benar hidup, bergerak, dan dibawa balik lagi ke trainernya ya. Nah, itu tujuan kita latihan
simulasi hunting seperti ini ya. Sudah mantap air attack. Kita akan coba ke level yang selanjutnya ya. Tunggu aja ya video kita. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau ada kritik dan saran komen aja. Dan jangan lupa subscribe ya, biar kita makin semangat, biar Koko makin semangat. Oke, salam raptor dari Koko. Bye.